Kalau tadi kita sudah melihat tarian yang indah dari kelas 1 dan kelas 2, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu ucapan selamat hari Imlek dari Ibu Merlina SH. Kita bisa merayakan Imlek yang setidaknya anak-anak semua bisa tahu yang namanya toleransi, ya, kebinekaan. Nah, walaupun dari berbagai budaya atau suku, kita bisa disatukan di dalam acara Imlek, ya, dalam satu tarian, dalam satu sekolah ini. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya, Kong Si Fa Cai, Xin Yin Fai Le. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan tampilan tari dari siswi TK, yaitu